Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang acara Lomba Renang Asia. Lomba Renang Ocean Man Asian Championship 2023 yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Juli di Intercontinental Bali Resort. Mempertandingkan 714 peserta dari 29 negara. Dua atlet perwakilan Indonesia menoreh prestasi dengan menjuarai nomor renang 10 kilo bagian putra, Moch Akbar Putra, dan yang putri, Adinda Larasari. Lomba tersebut diselenggarakan oleh dua orang mantan atlet renang Indonesia, Albert C. Sutanto dan Felix C. Sutanto. Tahun 2023 ini adalah lomba ketiga yang berbeda. Sebelumnya, lomba khusus umum, tapi baru tahun ini melibatkan atlet disabilitas, kategori inspirasional. Atlet disabilitas Indonesia siapa saja? Muhammad Nevansyah, Vincent Sumanggala, Adrian H. Indrakusuma, dan Deneswara Rajawiyoga. Mereka sangat senang sekaligus terharu karena diberi kesempatan untuk mengikuti lomba bersama dengan perenang lain dan setara. Nanti tahun depan rencananya akan lomba lagi, tapi di tempat lain. Sekian berita hari ini, selanjutnya silakan baca di artikel ya. Sampai jumpa!
Lomba Renang Ocean Man Asian Championship 2023 yang berlangsung dari tanggal 7-9 Juli di Intercontinental Bali Resort. Mempertandingkan 714 peserta dari 29 negara.